Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baca apa tuh, Sak? Ini lagi baca tertib hadat, Ding. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad. Bid'ah, Sak. Enggak ada itu di Al-Qur'an dan di hadis Nabi. Gitu. Itu lu lagi baca apa, Ding? Ini buku zikir pagi dan petang. Lah itu kan juga enggak ada di zaman Nabi. Tapi ini sesuai Quran dan sunnah, Sak. Iya, sama, Ding. Tertib hadat juga sesuai Quran dan sunnah. Coba deh kira-kira kenapa Ustaz lo bikin buku itu? Ya buat memudahkan orang awam yang enggak hafal hadis zikir-zikir harian, dikumpulkan jadi mudah dihafalkan. Ya, itu juga, Ding, yang jadi alasan Imam Haddad dan beberapa ulama kita yang lainnya untuk memudahkan orang-orang awam. Itulah yang dinamakan oleh Imam Syafi'i sebagai bid'ah mahmudah. Oh, bid'ah mahmudah. Emang sih ini membantu banget gue selama ini. Iya, Ding. Yang penting saling menghormati, saling mencintai karena Allah. Harus nonton program Turjuman bersama Habib Abu Bakar Adni di Pondok Sanad. Yuk daftar, cuma 15.000 per bulan.